Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanallah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Pertama sekali terima kasih pada guru-guru saya yang memberi peluanglah untuk kami semua ni berada di atas pentas ini, dan terima kasih kepada kalian yang sudi mendengar celoteh orang tua. Ingatan 5 tahun ni lahir tahun bila? 98. Tahun 8 kita darjah 1. Saya dengan Taufik ni satu sekolah menengah. Jadi satu kampung lah. Nama Muhammad Fahruddin Haji Safianturi, Satri Tan Perak. Sekarang ni menetap di Shah Alam dan masih lagi menuntut di Universiti Malaya. Sama macam Taufik juga. Jadi sebelumlah saya bermula lah, saya nak tahu, kalau sebut pasal alam sekitar, apa persepsi kalau sebut pasal alam sekitar? Korang cakap. Korang, tahu orang cakap. Siapa? Korang, bangun. Korang bangun. Apa dia? Kalau sebut pasal alam sekitar, apa dia? Pasal? Tak dengar, sorang boleh cakap, boleh dengar. Ha? Siapa? Lagi? Pencemaran? Lagi? Ekosistem, bagus? Lagi? Hutan, lagi? Population, semua tu dalam majoriti kan? Siapa kat sini yang minat geografi? Apa tangan? Siapa sini yang minat geografi? Seriously? Okay, there's a few. Good. Siapa kat sini yang minat pergi camping? Okay, bagus. Siapa kat sini yang minat jalan-jalan sorang-sorang? Okay. Jadi apa yang saya sebutkan sebentar tadi, sedikit sebanyak itulah gambaran tentang apa yang akan saya terangkan, iaitu tentang khusus sains alam kita lah. Dan saya juga akan terangkan apa beza alam kita ni dengan ekologi misalnya. Ekologi pun dia boleh jadi seperti ini daripada satu khusus yang tersendiri lah. Jadi mungkin ya, jadi kita akan terus bersoal jawab sambil saya minta. Jadi mungkinlah daripada berdasarkan jawapan-jawapan yang diberikan tadi, ni persepsi biasa lah. Pencemaran lah, pencemaran sebab ada nuklear, sebab ada minyak, apa semua. Yang korang dapat, bumi tu dah hangus lah. Okay. Ini persepsi umum lah, tapi sebenarnya alam kita lebih daripada itu lah. Jadi macam kalau kita boleh bagi secara umum, dia boleh juga melibatkan aspek pemeliharaan. Iaitu kita reserve benda tu daripada rosak dan juga pemeliharaan lah. Maksudnya benda tu mungkin dah rosak dan kita akan pulihkan semula pada keadaan asal. Itu secara umum yang saya boleh cakap. Dan saya kat sini tidaklah berhajat untuk menerangkan secara terperinci alam kita ni, khususnya bagaimana dekat universiti. Sebab saya ni special case, saya tak belajar dekat Malaysia. Jadi mungkin banyak perbezaan dengan universiti Malaysia, tapi saya akan sentuh sedikit. Jadi saya mulakan dengan bagaimana tu kita tentukan aliran kita lah, ataupun apa yang kita minat, ataupun apa yang kita nak teruskan di masa depan lah. Jadi kalau secara umum yang saya boleh bagi, yang pertama kita kena tahu apa yang kita nak buat ataupun apa yang kita minat buat. Itu sebab saya belajar tadi. Siapa yang suka travel, siapa yang suka geografi, siapa yang suka camping, buat benda-benda ni kan?
ada kaitan dengan kursus yang kita buat secara tidak langsung. Kenapa saya tak tanya biologi, kimia itu tipikal lah, memang ada pelbagai pelajar aliran sains, kita kena ambil itu. Tapi sebenarnya ada unsur-unsur lain dalam sains yang kita perlukan di luar daripada apa yang kita belajar dekat sekolah ni lah. Yang kedua, kita kena tahu apa yang kita tak nak buat. Ini secara umum jugalah. Saya tahu saya tak nak buat engineering dan saya tahu saya tak nak keluar medik. Minta maaf tapi. Jadi saya pilih waktu mengisi borang untuk siswa jadi ini, saya pilih aliran untuk buat untuk sains. Peringkat sarjana kedua ataupun degree lah. Dan yang ketiga yang kita kena tahu, kita kena tahu apa yang pihak lain nakkan dari kita. Jangan kita sok sendiri pula, tapi kita dah tahu kita ni apa, kita nak buat apa, kita tahu kita tak nak buat apa. Lepas tiba-tiba kita tengok, alamak, tak cukup lah, tak cukup A lah, jangan macam tu pula. Jadi dalam kita nak rasa strategi kita tu ke depan, perkara-perkara ni kita nak ambil kira lah. Dan saya sebutkan di sini bukan sahaja penaja, kita pun juga boleh pertimbangkan ada banyak lagi jalan untuk inilah untuk pendidikan tinggi ini. Antaranya mentoring itu tipikalah, mentoring ataupun buat diploma ataupun STPM atau model di kalangan kita. Ini ada juga sini awak orang dalam seorang atau dua orang memang ambil jalan STPM juga. Dan juga politeknik. Why not politeknik? Sebabnya kalau kita mengikuti perkembangan semasa, antara yang sedang diberi penekanan pada masa ini ialah tentang technical dan vocational education, TVET. Jadi mungkin kita kena explore option-option lain. Andai katalah kalaupun kita tak dapat apa 100% apa yang kita nak lah. Ada satu kata-kata yang buatkan saya tertarik yang baru jumpa semalam. If you fail, if you plan, your plan is fail. You only have 25 character left. Faham tak? Maksudnya kalau plan A literally fail, kita ada plan B, plan C sampai plan Z. Maksudnya kita ada option. Option kita tak terhenti daripada plan A lagi. Itu yang kita ingat lah kalau untuk ni lah. Untuk kita rangka masa kita dah harapan. Jadi inilah aliran saya. Inilah perjalanannya. Perjalanan ni sebenarnya dah diringkaskan. Kalau kita nak cerita dengan secara terperinci, banyak lagi dah drama-drama antara peringkat-peringkat tu. Jadi kalau daripada sekolah rendah nak ke sekolah menengah, saya sebenarnya dapat dua tawaran. Daripada SPM nak ke matrik dan level yang seterusnya tu, saya sebenarnya dapat. Kalau termasuk matrik dan asasi tu, masuk ada empat tawaran lah. Asasi sains, sains dan pengajian Islam UM. Matrik Pulau Pinang, KPM dan juga Jesus Wajah PA lah. Tapi saya pilih Jesus Wajah PA dan inilah saya sekarang. Dan buat A-level selama 2 tahun baru ke Nottingham University. Dan sekarang ni insyaAllah dan doakan akan menyambung pengajian di peringkat sarjana atau master. Doakan lah. Okey, nanti dan saya juga akan sentuh kembali beberapa episod lah daripada pemilihan-pemilihan ni. Jadi okey, soalan seterusnya. Agak-agaknya apa orang saya sangat cerita ni buat? Kerja apa? Sorang-sorang tak dengar, tak dengar. Sorang, bangun sorang. Tolong bangun sorang, tak dengar jawapan. Agak-agak apa yang kita buat? Lagi ni? Ada siapa-siapa? Yelah, alam sekitar tu ke siapa? Agak-agak? Yes? Okay, good. Itu jawapan biologi.
Okey, lain. Bagus. Agak-agak tu tadi tadi ada yang kata perjalanan yang terkomponen dalam Melayu ini ialah ekosistem. Okey. Lagi. Yang perempuan agak aja. Bukan ada betul dan salah, agak aja. Tak ada. Tadi siapa jawab? Jadi dah menjawab soalan dapat dia. Okey, jadi saya akan terangkan apa yang saya buat suatu undergrad dulu. Ini sebenarnya gambar profesor saya. Tu. Ini masa projek akhir tahun. Saya ambil sampel dekat paya gambut. Kalau kita imaginasi kita paya gambut kat atas kita lah kan. Tapi paya gambut ni atas sikit. Dia panjang prosesnya macam mana paya gambut tu boleh naik atas sikit. Dekat satu kawasan namanya Pinty Street dekat UK. Ini pun gambar ni diambil untuk memenuhi salah satu modul saya. Ini modul optional, modul fotografi, wildlife fotografi. Ini sebenarnya gambar dekat Tasik University lah. Sorry lah gambar tak terang, ambil waktu petang. Dan juga yang terakhir ni yang pegang batu tu geologis. Ini gambar daripada satu field trip ke Republic Church. Agak-agaknya tu dekat mana? Siapa boleh jawab? Yalah, Republic Church tu dekat mana? Tempat dia tu. Ya? Yeah? Dekat mana? Bapak-bapak, tak dengar? Dekat mana agak-agak? Dia pegang batu apa tu agak-agak? Ha? Itu sebenarnya dekat lombong arang batu. Yang dia pegang tu ialah arang batu. Arang batu great rendah sebenarnya tu. Macam itulah rupa arang batu. Lombongnya tu besar sebenarnya. Jadi apa yang saya boleh simpulkan tentang kursus sains alam sekitar ni boleh dikatakan ada 5 bahagian lah. Satu, kajian tentang atmosfera. Satu lagi, kajian tentang air, water body. Satu lagi tentang tanah dan juga batuan. Dan seterusnya tentang tumbuhan dan juga ekologi lah. Tapi sains alam sekitar ni sebenarnya bukannya semata-mata terhad pada subjek sains. Nah, itu yang saya akan dalam slide seterusnya kita akan tengok. Inilah antara subjek yang saya belajar dekat universiti juga lah. Cuma mungkin bukan sespesifik yang ni. Maksudnya ada juga komponen geologi, ada juga komponen tentang soil science, ada juga tentang water science. Lagi satu tentang statistik dan modeling. Jadi siapa-siapa yang rasa tak minat matematik tu, jangan risaulah, matematik akan sentiasa ikuti kita. Menarik sebenarnya statistik dan modeling ni. Dan juga ada juga komponen social science lah, seperti geografi yang saya cakap tadi, science and society, undang-undang dan juga polisi. Satu yang saya nak ulas, kalau universiti dalam negara, setakat yang saya tengok daripada UKM dan UM, berdasarkan silibusnya, memang akan ada silibus undang-undang, memang akan ada silibus tentang polisi secara khusus. Daripada apa yang saya belajar dulu, dia tak ada silibus yang kata modul ni ialah modul undang-undang alam sekitar, tak ada. Maksudnya, waktu kita belajar tentang air misalnya, apakah standard air minuman, air mineral tu, apa dia punya standard tu,
Itulah ilmu undang-undang yang akan kita belajarlah secara tak langsung dalam satu modul. Kalau di Malaysia lain, dia punya approach dia tu berbeza lah. Kalau ada masa, bacalah buku ni ya. Dia tukar cerita tentang perbezaan antara natural science dan juga social science. Jadi, secara umumnya kalau di Malaysia, inilah antara universiti yang menawarkan kursus berkaitan dengan alam sekitar. Yang saya senaraikan ni, ada tiga, sains alam sekitar, kejuruteraan alam sekitar dan juga sains marin. Sebenarnya mungkin ada pecahan-pecahan lagi lah, macam tengok tadi, geologi itu sendiri boleh berdiri sebagai satu kursus lah. Sains marin ni ada juga senior yang ambil, boleh tanya kat UKM. Dan sains apa? Kejuruteraan alam sekitar ni sebenarnya berkaitan dengan kejuruteraan kimia sebenarnya. Jadi siapa-siapa yang ambil kejuruteraan kimia, sebenarnya dia ada pilihan untuk menghusus kepada bahagian alam sekitar. Dia sangat rapat tentang pelupusan sisa, pelupusan air. Itu subjek yang ada kaitan dengan kejuruteraan alam sekitar lah, pada siapa yang berminat untuk sambung untuk kejuruteraan alam sekitar lah. Dan satu lagi yang saya nak terangkan, pandangan saya pun baru jadi student kat UM. Pilihan-pilihan yang lain yang ada lah yang sesuai untuk kalian semua. Jadi untuk sains agama, salah satu pilihannya ialah untuk teruskan dalam sarjana muda sains gunaan dan pengajian Islam. Untuk asasinya 2 tahun, dia bukan setahun. Setahun di Nilam Puri belajar agama dan setahun di PASU, baru dia akan masuk buat degree. Saya tak boleh ulas lah, nanti mungkin kawan saya yang belajar hal ni boleh ulas lah tentang macam mana sistem pembelajarannya. Tapi saya nampak mungkin ada kelebihan lah sebagai orang sains agama ni yang boleh gabungkan dua ni lah. Dan sebenarnya penyelia saya sekarang ni pun ialah batch pertama daripada sains gunaan dan pengajian Islam yang di UM. Dan yang kedua je yang mungkin saya boleh cerita sikit dia tentang bachelor ataupun degree dalam science dan technology studies. Ini jabatan saya sekarang. Jadi bila sebut STS ni, dia ada 3 komponen yang utama lah. Yang pertama sejarah dan juga falsafah sains. Yang kedua tentang keusahawanan. Dan yang ketiga tentang polisi sains dan teknologi lah. Jadi bidang pengajian saya sekarang ni, kajian saya sekarang mengkhusus dalam bidang bioetika. Macam tadi ada tanya pasal sumpah hipokrit. Itu ada kaitan dengan bioetika jugalah. Inilah berkaitan dengan ni. Jadi mungkin kalau ada yang bertanya lanjutnya, nanti mungkin saya akan uraikan sedikit tentang. Jadi seterusnya, sebagai pelajar, saya rasa inilah yang kita kena buat. Bukanlah semua jadi nerd. Tapi itulah sebenarnya cara sebenar untuk kita mengapresiasikan ilmu lah, menghargai ilmu. Saya tergerak nak buat slide ni sebabnya saya terbaca satu tweet. Orang buat apa? Kenapa Dr. Afifi dekat Oxford tu pun pandai banyak bahasa apa semua, tapi orang Malaysia tak tahu. Sebab ni ada yang kita tak buat inilah. Jadi kalau kita tahu buku-buku yang baik, kalau kita tahu ilmuan-ilmuan yang baik yang duduk dekat dengan kita, go for it. Kita jangan kita jauhkan diri kita daripada ilmu. Satu kerugian juga, selain daripada kita travel, kita ni ialah kita tak menghargai budaya ilmu yang dekat dengan kita tu. Okay. Dan akhir sekali, sebenarnya apa yang saya cuba bawakan pada petang ni bukanlah untuk menggalakkan anda semua ni untuk ambil sains alam sekitar, tak. Tapi untuk anda hargai bahawa dalam salah satu juzuk kehidupan manusia ni ialah kita perlu hargai dan tengok hubungan kita ni dengan alam sekitar. Itu yang lebih penting sebenarnya.
Bukannya alam sekitar ni lain, medik ni lain, lagi dentist ni lain. Ni saya petik daripada ni lah page Ustaz Srizal. Jadi ya, itu saja pembentangan saya. Dan kalau nak jumpa ataupun nak kontak ni lah dia. Kalau siapa yang duduk lepas kelab, silakan datang ke UM. Boleh kita ngopi ke apa. Jadi ada apa pertanyaan sebelum saya akhiri pembentangan? Ya, saya. Thank you.
di negara kita. Sebab untuk menjadi apa yang kudus, jadi kita yang sendiri akan sedang berbanyakan dan menyebabkan kita akan sesuai. Kita ini pakai masalah kita yang buat. Jadi kita akan yang berbanyakan kita kudus. Kita akan
Yang pengen lain, ini masuk ke arah kita. Nah, kalau
nak sering ini lagi. Tadi gangster lah. Orang-orang lain, semua yang kita akan
So untuk final project yang kita lakukan teman-teman yang buat itu kita buat ada internship ini kita akan requirement untuk dia bagi kesempatan interview tentang teman-teman yang awal kalau dia berusaha Dan itu sesuatu yang
Thank you.
speaking English, cara macam macam dalam Sekarang kita